Fikri. Nomor 9 bercabut sekali lagi melepaskan diri. Syarif Fikri bersekat dan hebatan Syarif Fikri. Satu lagi gol. Pencari terbanyak CIP Liga Super Sangat ini 7 gol dengan Dominic Da Silva menyerang Segado dan pada minit ke 47 daripada Club Kampung bayang itu gol pasukan Sabah. Bagaimana Syarif Fikri dia mencemarkan pertahanan Sabah dalam sedikit kelegaan. Dan sebaliknya kelegaan ini di wajah pengendali Perak. Kali berada di Paula. Cuba terus dan mencari Fikri. Masih lagi cari Fikri, mencari ruang. Cari Fikri! Dan terus menewaskan Karo Azhan. Untuk Perak di depan. Minit yang ke-9. Syarif Fikri, seorang pemain yang mencari hat-trick dari Syarif Fikri. Minit ke-69 bercabut sekali lagi melepaskan diri. Nah, itu dia cara Kenny Pamas menantikan juga bersama pasukan Perak yang sekali lagi 3 gol di depan dengan gol ketiga pribadi hat-trick yang dilengkapkan oleh Syarif Fikri Mat Fauzi. Menit ke-69 untuk Perak, 4-1 menjauhi Felda. Tolakan baik sebenarnya dari Jamie Paula, namun walaupun ini cuma dihimpit dua pemain lawan di situ, Syarif Fikri menewaskan penjaga gol Felda, Zarif Irfan. Di dia pun ke atas sedikit, namun tidak lepas. Jamie Paula ada peluang untuk pasukan Perak. Kelegaan sedikit Syarif Fikri menyamakan kedudukan pada minit ke-17. Satu sama. Kedudukan sudah berubah di Stadium Lika seperti kita baru malam ini. Dirawat. Berikan Nazrul Naim. Tandukan. Gol. Percaya juga kecemerlangan yang dikumpulkan oleh Syarif Fikri. Walaupun terlepas. Percobaan yang terkena salah. Kita perhatikan berapa lari di cross yang Nazrul Naim Cik Hashim dan tandukan agak mudah di sana kelihatannya. Tetapi barang diingat seorang pemain dengan selera gol ketajamannya tandukan. Dari Raffi Udin. Satu tandukan dan dia jaringannya berjaya dilakukan di situ oleh Syarif Fikri. Tandukan lambung yang untuk menemukan antara baik kali ini untuk Partiba meninggalkan untuk Syarif Fikri. Tembakan dari Syarif Fikri cantik untuk jaringan kedua Perak di separuh masa yang kedua. Menipu jaringan ke-10 buat Syarif Fikri bagi musim ini. Menjadikan dia penjaring terbanyak setakat ini dengan 10 gol dan 10 perlawanan. Nah, ini satu gerak yang sangat baik kepada Perak. Lihat ketenangan dia memastikan bola ke sebelah kirinya dan kemudian melencong menewaskan Helmi Liza. Sentuhan pertamanya sangat dan kepada Syarif Fikri. Cantik gol ke-6 kali ini dari ledakan sepakan percuma De Bruyne pada minit ke-17. Jelas Mehmet merasakan itu tonik yang sangat-sangat perlu terhasil. Itu dia. Ada tekanan yang menarik. Menyaksikan bola itu menjunak dan menewaskan penjaga gol Felda Muhammad Zalbi. Syarif Fikri. Tidak biasa seperti ada ruang. Lepatan Syarif Fikri. Gol ke-5 pribadi. Sedikit lengke barangkali tetapi ketajaman. Satu lepatan yang sangat kenal.
yang menakjubkan bagi saya, Syahril Kutahu.